Wow, anginnya. Ayo, deh. Ya. Hai sahabat Jeep. Kali ini kita akan bahas untuk Wrangler JL 2022 ya, Vin ya? Ya, betul. JL baru nih, sahabat Jeep. Nah, kebetulan nih saya temenin sama Alvin. Nah, dari ini yang terbaru 2022. Jadi JL-nya ini bedanya apa sih, Ko? Dia yang pasti sudah ada kamera depan. Oh, berarti kayak Gladiator ya, otomatis dari yes, depan ya? Sudah ada kamera depan. Kalau blind spot monitoring system kan dari 2021 juga udah ada sih, Vin. Oh, 21 okay. Juga udah ada. Ada. Jadi ada meter bunyi-bunyi tuh kalau ya, ada. Ya, jadi kan? Misalkan ada mobil kendaraan sini ya. Dan ada lampu. Jadi JBL ini panjangnya sekitar 4,2 ya, Vin ya. 4,2, terus tadi lebar juga 1,8. Tinggi sandarnya nih sahabat Jeep. Itu sebenarnya 1,8. Tapi ini kelihatan kan? Ini udah di-upgrade. Ini sekitar berapa nih, Vin, jadi kita? Kurang lebih jadi 197-an sama Jeep. 197. Pakai ban 35. Nah, berarti kalau orang yang mau lift kit, kan kadang kan suka bilang kalau masuk Jeep, masuk basement mentok gak nih? Iya. Ya kan? Masuk pintu tol kan biasa kan batas 2,1 tuh. 2,1. Jadi harusnya masih aman sih. Masih aman. Masih aman banget. Oke deh. Berapa unit sih yang udah masuk Indonesia sampai bulan ini? Wah. Kurang lebih aja. Infonya ya, katanya sih sekitar 30 unit doang. 30 unit doang? Padahal permintaannya udah sampai 100 lebih. 100 lebih? Iya. Waduh, kokil. Oh, banyak nih sahabat Jeep pecinta kalau mobil Jeep baru JL, ternyata ada 100-an lebih. Iya, jadi kalau yang mau minang Jeep JL ini mesti sabar-sabar lah. Mesti sabar. Yang penting puas. Iya, oke. Okay. Setupnya udah keren banget nih, Kojo. Ini setup yang menurut saya sih ya buat JL sih recommended banget sih. Begini ya, begini setupnya ya. Jadi nggak terlalu lebay. Nggak lebay. Masih konsepnya masih Jeep lah. Masih Jeep, good looking pastinya, keren, bisa nongkrong juga nih sama Jeep. Setup ya, gini sih udah, ya ampun. Cuma yang pasti kan bahannya kan full American nih. Iya. Oke, yaudah berarti kita keliling aja nih sama Jeep. Kita review mobil ini. Ya. Let's go. Oke, Neko Jo. Ya. Jadi kita udah di bagian depannya. Yes. Ini kalau dari looks-nya sendiri, oh, udah enak banget kan, bumper asli. Asli ini mopar. Jadi ya sayang ya kalau Jeep JL pakai yang barang-barangnya KW. KW gitu. Atau mungkin kalau Jeep JL harga 1,9 masa bumpernya plastik. Ya enggak, seenggaknya bumpernya harus besi sama Jeep. Iya. Kalau lebih lagi pakainya yang original dari mopar ya. Iya, ini gitu. Amerika. Nah, bedanya kok Jo? Bedanya KW sama Amerika apa nih? Ya, jadi yang paling gampang sih biasanya dari baut, Vin. Dari baut ya? Ya, jadi kalau yang Amerika ini, bautnya ini nih, dia ini udah bintang 6 nih. Oke. Okay. Ukuran Amerika. 9,8 ya, tulisan atau bintang 9,8. Biasanya aja lebih presisi, Vin, semua plastiknya. Plastiknya, yo, oke. Okay. Cuma yang biasanya paling gampang sih kalau yang untuk awam ya. Biasa kalau yang China, biasa ada merah-merahnya nih, dua nih di bawah. Oh. Nah, itu. Nah, sama ini nih, Kak Jo. Jadi gue kalau sering merhatiin nih bumper-bumper KW sama apa yang original tuh dari warna catnya aja udah beda. Mau beda banget. Nih lihat warnanya kayak sama kan, merah darah kan. Nah, merahnya merah darah. Kalau misalnya yang KW agak pucet. Merah muda, agak merah muda kan. Sama bahan sih. Bahan sih pasti lebih tebal kalau Amerika. Yes. Jadi yes, untuk safety udah pastilah. Pasti. Aman. Aman. Nah, terus tambahan lagi ini ada Wins Warren. Ya, ini kebetulan pakai Wins Warren Evo. Evo 12 yang paling tinggi tipe plasma atau sintetik. Ini 12 sintetik ini berapa ini? Ini daya tariknya daya kuatnya? Untuk beban 12.000 lbs. 2.000 lbs. Sekitar hampir 6 ton lah. 6 ton. Ya. Waduh, bayangin. Gede banget. Nah, gede. Terus ini kan pasti Wins dipakai buat narik mobil ya. Iya. Nah, kurang lebih bobot mobil Jeep JL yang kayak udah looks-nya kayak gini, tambahan bumper belakang depan besi, tambah wins depan, kurang lebih berapa kilo? 2 ton kali ya? Ya, hampir kali ya. Hampir 2 ton? Oh, berarti masih aman dong kalau 12S ini buat narik dia? Ya, jadi kan sebenarnya kan kalau kebetulan bumpernya sendiri kan juga nggak terlalu berat sih, Vin. Ini juga wins-nya juga masih beda sama yang tipe 874 ya. Ini masih buat daily, masih enak, pas lah bebannya. Masih pas. Berarti ya udah, berarti kalau misalkan mobilnya kenapa-napa, ada wins buat tarik, masih ada spare lebih, ya aman berarti 12S. Aman, cocok aman ya. Banget. Cocok. Nah ini nih, Kak Jo. Kamera yang tadi lu bilang kan. Iya. Ini kameranya nih. Nah, jadi
Ini emang bawaan nih, Vin. Jadi ini bukan kita tambahin atau opsional. Ini emang bawaannya sendiri sih, sebetulnya. Oke. Okay. Nah, biasanya ada hood lock buat nggak bisa dong? Nggak bisa. Emang customer sih rencana sih mau pakai yang samping, cuma barangnya lagi kosong. Oke. Okay. Jadi hood lock yang samping. Oh, berarti biasanya kan kalau itu sahabat Jeep ya ada hood lock dari bolt itu kan yang di tengah. Cuma karena ada kamera jadi nggak bisa nih. Nggak bisa pakai. Oke. Okay. Nah, Vin, ini satu lagi Vin yang apa tuh? Vin. Ini bemper nih serunya nih, kalau kita bosen nih Vin, bisa kita copot nih. Oke, bisa dicopot jadi, nih sahabat Jeep. Untuk modelnya jadi bisa stabi. Oke. Dan satu lagi sebenarnya sih bisa opsional, kalau ini opsional. Bisa beli bulbarnya juga. Gitu. Ada tanduknya juga. Ya, nih, berarti opsional. Buat sahabat Jeep kayak buat naruh kamera GoPro atau penambahan lampu, itu bisa dong di depan ya? Kalau yang bosen gonta ganti model, bisa. Oke, cakep. Nah, di ujung ada lampu Baha Design. Nih, Squadron Sport. Tahu dong, Baha Design. Oke. Nah, ini saya sering review nih sama Jeep, ada Baha Design juga. Ini Squadron Sport yang Amber. Ini lah, cahayanya yang kuning ya, Koji? Jadi sebenarnya cahayanya putih, Vin. Putih? Cuma, jadi kita punya lensanya, ini Mica lensnya, kita ganti Amber. Oh, diganti Amber. Berarti, ini bisa diganti juga, bisa kan? Bisa gonta-ganti. Nah, ini kan ada yang untuk sport sama driving. Iya. Mikanya. Iya. Kalau butuh keperluan apa tinggal dibalik juga bisa. Oh. Jadi enggak perlu kita beli banyak lampu. Mungkin contohnya rigid kan. Kita beli ngapain kita beli sampai lampu sport, driving kita kumpulin satu-satu. Dengan ini aja udah cukup. Oke, berarti ini tinggal kayak beli lensnya doang. All in lah ya. Yes. Lampu all in, mantap. Tapi kalau di bagian mesin enggak ada perubahan. Mesin kita udah ganti intake. Oh, udah ganti intake. Boleh kita lihat. Ini kan kebetulan kan 2000 turbo ya, Vin. Empat silinder dia. Panas. Iya, panas, Vin. Ini kita udah ganti intake engine. Oh, ini intake engine. Ya. Oke. Nah, sahabat sisanya semua standar. Kurang lebih kalau untuk intake engine sendiri, dia tuh bisa nambah horsepower 9, torsinya 12. Ya. Ada dyno ininya juga kok. Ada apa? Dyno charge-nya ya. Dyno charge. Ya, ada grafiknya. Ini pantas tadi di jalan enak bener. Filternya ini udah lifetime nih. Oh, filter lifetime? Iya, kita nggak perlu kita gonta-ganti. Oh, enak dong. Udah, ini kan mikanya transparan nih, ada fungsinya. Buat kalau kotor kelihatan. Oh. Gitu. Masa kita bongkar dulu kotor gak ya kan ribet. Oke. Kalau kotor copot, tinggal cuci, tunggu kering, pasang. Oh. Nggak perlu pakai oli oil begitu, udah nggak nyaman. Oke, nah tuh sahabat Jeep, tuh keunggulan dari si intake engine gitu tuh. Jadi filternya lifetime, termasuk open filter gak sih? Sebenarnya sih semi lah. Semi. Kalau open benar-benar biasa nggak ada cover sih. Ini kan kita masih protect. Cuma kan benar-benar ada udara masuk, air pun juga aman, nggak bakal masuk. Ya, jadi udah presisi lah. Oh. Kalau barang Amerika itu yang pasti semuanya presisi. Presisi ya, mantap. Oke, kita tutup lagi nih. Pelan-pelan, panas. Iya. Oke nih, Kaju. Nih kan tadi yang gue bilang kan, tingginya 108, ini udah tinggi nih. 190-an. Ya, 190-an ya. Kalau kapasin aja itu hampir sedada gue nih. Gitu ya, mungkin enak nih kalau banjir-banjiran. Banjir aman masuk nih. Masuk sungai, aman. Aman sih, bener aman banget. Apalagi, bener. Jarang sih kalau sampai ini. Nah, ini udah lift kit, pakai lift kit apa nih? Nah, ini saya pasangin lift kitnya Teraflex 2,5. Teraflex 2,5. 2,5. Oke. Okay. Shocknya kita pakai dari Teraflex juga, Falcon piggyback 3.3. 3.3. Oh, berarti udah pasti udah style. Oke. 3.3 nih. Ini kita tadi pas kita tes pakai setelan nomor 1. Nomor 1. Gitu. Nah, coba dijelasin ke sahabat Jeep nih, Kajo. Kenapa sih harus pakai Teraflex? Ya, yang pertama yang pertama dari namanya aja ya, itu udah piggyback ya. Kita nggak perlu pusingin. Biasa kan reservoir tuh itu ada hose-nya tuh, selangnya. Ya, ada selang dua tuh. Ya, selangnya kan. Biasa bisa robek atau putus, itu bocor. Oke. Kalau dia kan bodinya sudah menjadi satu, makanya piggyback. Gitu. Itu yang pasti udah aman. Aman. Udah heavy duty juga. Heavy duty. Dan setelannya itu, Vin. Setelannya. Banyak banget. Banyak sih. Bener ya, sahabat Jeep. Kita bisa lihat di kolong tuh. Udah ada 3 klik.
Terus yang custom di nomor 2 juga ada 8 lagi. Benar. Itu bisa dari firm sampai soft. Benar-benar bisa sesuai selera kita sampai ke detail-detail. Oke. Wah, cakep nih. Terus kalau pair sendiri dia termasuk apa nih? Kan gua kalau baca-baca tuh ada pair yang dual red, ada linear atau ada yang bilangnya apa? Reservoir bukan coil over. Coil over ya progresif. Oh, kalau coil over kan ya shock sama pair kan biasanya jadi satu. Kalau yang dual red kan biasa kan ada dua tipe yang rapet sama renggang. Kalau ini sih yang biasa yang linear. Oh, ini linear berarti ya. Yang biasa cuma satu masih gitu doang. Masih progresif juga masih masuk. Gitu. Oke, mantap. Berarti kalau udah kit kayak gini udah oke nih ya. Jadi benar-benar kita kaki-kaki kita pakai semuanya full Terraflex. Shock steer-nya pun pakai Terraflex. Oke, shock steer kayak gue lihat juga sih di bawah depan tuh. Iya, nanti gambar jelasnya kita lihat. Kita gambar ada itu sama Jeep. Jadi pakai Falco Nexus F22 ya. Jadi shock steer-nya ada 3 setelan ya. 3 setelan. Foam, terus ada apa? Foam, soft sama medium ya? Iya. Ya, itu poin yang 3 tuh sama Jeep. Jadi mau setelan yang apa? Ringan, berat sama itu. Nah, nih, tak dulu nih, harganya. Kan pasti pengen tahu dong harganya. Kisaran aja sih. Di marketplace kita tuh berapa, Kak Jo? Kisarannya ya. Buat lift kit sama shocknya paketan. Ini ya, mungkin kita siapin budget sekitar 50-an lah ya. 50-an. Oke. Nah, tapi nih yang spesial di Pioneer Jeep adalah kalau kalian datang langsung itu bisa nego ntar sama. Iya. Nego aja sama Jeep nih, ada Johannes, ada Henry, Vincent sama Andreas. Kan bisa nego-nego dikit-dikit ya, boleh. Ya kalau mau review dong ya siapin budget 35, 40 juga. 35. Kan banyak pilihan sih. Kita juga bukan Terraflex doang. Iya, gitu. Oke. Oh, berarti kalau mau lift kit budgeting minimal 35 udah auto nyaman. Auto nyaman. Auto nyaman. Jadi semuanya kita pakai jadi full brand kan. Tentunya kalau AFV, iya. Oh, terkonsep berarti tuh sama Jeep. Nah, terus side step. Nih, side step udah elektrik nih. Ganteng, Vin. Ganteng. Wah, nih sama Jeep kalau lagi bawa istri, bawa gebetan, pacar. Kalau ini nggak boleh ajak istri. Nggak boleh. Gebetan. Gebetan. Iya. Itu kalau bawa gebetan, naik ke sini langsung. Wah, keren banget. Kalau anak zaman now bilang auto ganteng ya? Auto ganteng. Nggak, jadi emang kita dari fungsinya pun, jadi kita juga enggak kita sakanin, oh Pak, biar ganteng atau apa. Iya, nah, iya. Itu cuma joking. Fungsi, Vin. Jadi, fungsi. Untuk para wanita, orang tua kalau mau naik jadi lebih gampang sih. Lebih gampang. Karena udah tinggi sama Jeep. Karena dia udah tinggi, terus kayak ground clearance ke tanahnya itu kan semakin tinggi juga. Nah, jadi perlulah kayak bantuan pijakan biar itu cepat naik. Nah, ini saya kasih lihat untuk depan belakang, Vin. Jadi untuk depan belakang bisa. Oh, depan belakang. Iya. Nah, kalau delay juga nih, sama Jeep. Untuk delay time-nya dia turun itu lebih cepat daripada dia delay time buat naik. Iya. Gitu. Kurang lebih 1 banding 2 lah ya. Untuk delay time dia naik turun kayak tadi. Nah, ini jadi dia, kenapa kita AMP ya, untuk safety-nya udah aman. Nah, jadi misalkan gini. Ya. Oh. Nggak bakal kejepit kaki. Oh, baru tahu merek-merek saya. Merek lain itu nyangkut gitu. Kalau ini aman. Saya baru. Iya. Aman, tenang aja. Jadi semuanya kalau ya itu sudah kita konsepin. Oke. Aman, safety. Oke. Okay. Eh, bener nih sama Jeep ini saya pertama kali baru tahu kalau misalkan dia ditutup, kita tahan itunya. Itu kan takutnya kan ada yang belum naik gitu atau ada kaki siap. Oke. Okay. Nah, itu dia tuh sama Jeep. Jadi AMP ini udah paten. Oh, pastinya IP68 dong. Udah, tanah air. Iya. Tanah air, tanah lumpur, sama Jeep udah kayak handphone aja nih. Iya, jadi untuk standarnya, standar regulasi safety-nya juga udah paling tinggi. Oke. Okay. Nah, ini AMP Research asli Amerika. Asli Amerika juga. Nah, ban velg. Keren. Ini yang paling seru ya. Ini seru nih. Ini saya tahu sama Jeep. Ini velg Sultan sama Jeep. Saat kalau velg keseluruhan bisa beli satu motor NMAX, benar ya? Kurang lebih. Kok NMAX Ninja kali? Ninja malah tuh sama Jeep tuh. Gokil banget ya. Ya, jadi ini velg Sultan. Ini kita pakai velg dari Hutchinson. Hutchinson. Dia udah bitlock. Bitlock. Kasih tahu dong, bitlock tuh apa tuh? Ya, bitlock ini jadi dia punya sistem bannya tuh, sistemnya kita jepit. Ini kan ada di bibir ban bilangnya. Ya, ini ada bautnya nih. Ini fungsi semua. Oke. Okay. Jadi
kadang kan ada velg yang ada bautnya itu cuma fake variasi. Hiasan variasi, ini fungsi. Oh, ini fungsi benar-benar kayak ya, ngejepit si dia ya. Saat kita butuh off-road, butuh butuh traksi yeah. di lumpur banyak kita kempesin sampai 10 PSI pun nggak bakal lepas. Iya, oh karena di bagian tengahnya ada ban karet itu ya? Iya, karet yang jadi tengah bener-bener ya? Ngejepit jadinya. Biasanya off-roadnya mesti kempesin nih? Iya. Nah, banyak aman. Oke, okay. Waduh, nih mantep nih sahabat Jeep. Iya. Jadi ini velg Sultan, velg Sakti juga. Biasanya off-roader-off-roader yang udah pasti tahu lah. Iya, udah tau lah. Velgnya apa? Hutchinson? Hutchinson. Oh, udah, nah, pasti ya, udah tahu. Karena dia sudah militer, kan? Militeri? Iya. Great. Wow. Ini kan tipenya nih Rock Monster. Nah, ban pakai BFG. BFG 35 12.5 17 ATKO 2. ATKO 2. Nah, ini kembangnya kan sudah ada bagian sampingnya juga ya. Berarti ATKO 2. ATKO 2. Ini all terrain berarti ya semi-semi buat ngelumpur off-road ringan-ringan ya. Adventure oke okay lah ya. Jadi di dalam tol pun sangat masih sangat nyaman. Nyaman. Berisik enggak? Enggak. Enggak berisik. Wah, tuh sahabat Jeep, ini bisa jadi pilihan nih. Biasanya kan kalau ban-ban itu kalau yang nggak cocok pemakaiannya atau mungkin salah ininya bakalan berisik tuh bunyi. Beng-beng-beng-beng-beng kalau kita pakai jalan biasa gitu ya. Iya, jadi ya kalau ngomong masalah ban ya, sebenarnya apapun mereknya ban itu sih kalau prinsip saya ada harga ada kualitas lah. Oke. Okay. Awet nggak sih ini biasanya? Saya pernah lihat ban yang udah 5-7 tahun pun kembangnya pun masih wah sangat bagus. Masih bagus. Tuh, sahabat Jeep ini bisa jadi salah satu rekomendasi kalian nih buat cari ban yang pastinya buat daily driver mobil Jeepnya pakai AT dari BFG. Selain dari awet, kedua nggak berisik. Ya. Paten. Harga satu set kayak gini nih Kak Jo, ban velg kurang lebih aja. Kurang lebih ya, kurang lebihnya 40. Itu ya 100 lah. 100 sahabat Jeep. 100 seharga DP rumah. Jadi itu dia harganya. Jadi kalau kita misalkan lagi bawa jalan nih pakai ban ini, udah mesti ngitungin ini 1 kilo, udah gue bayar berapa nih buat ban gitu ya. Mantap. Ini kayak mobil Jeep baunya tuh Avanza. Oke, oke. Nah, itu dia di bagian sampingnya sahabat Jeep ya. Tadi kita udah bahas side step, ada ban velg juga. Nah, mungkin terakhir ya, kita ke bagian belakang. Let's go. Oke, Kak Jo. Ya. Last part dari modifikasi mobil ini nih. Iya. Pastinya bumper sahabat Jeep. Karena kan kalau bumper lebih bagus tampilannya dan juga harganya mungkin bisa selisih sedikit gitu kan. Iya. Depan belakang lah oke nih. Masih pakai bumper anniversary Mopar. Anniversary Mopar. Jadi ini emang ini pasangannya sih. Pam belakang. Nah, dia kalau itu model platnya udah di kiri ya? Iya, jadi kalau bawaannya standarnya ada di tengah. Standar tengah. Iya, ya. Jadi ini kan emang udah diperhitungkan ada lekukannya untuk nanti ban gede. Oke. Okay. Nah, cuma ini kan kita lagi nunggu nih dudukan masker meter apa nih. Iya, pantas nih kopong begini nih kayak ada yang kurang nih sahabat Jeep. Jadi kan kebetulan kan dia kan pakai ban 35 juga. Pakai ban 35. Jadi kalau dari kita mah udah om sabar kan bentar lagi masuk nih di Amerika. Iya. Jadi kita nggak mau maksain juga pasang, kesian yang sana rusak. Oke, okay, nah itu sahabat Jeep, mungkin buat apa sedikit edukasi juga buat kalian nih. Ya. Jadi kalau misalkan kalian udah upgrade ban yang lebih besar daripada yang standar, standar ban Jeep berapa? 25575. Tuh, 25575 17. Nah, itu kan sekitar 31 kali. 31 hampir 32. Nah, itu kan 31-an tuh sahabat Jeep. Sementara dia udah tinggi, udah lift kit, udah di-upgrade ban 35. Nah, wajib yang namanya ganti tire carrier ya, kok tire hanger. Tire hanger. Kenapa? Iya, banyak modelnya kan, ada model yang ke sasis, ya, sasis. Ke bumper kan. Kalau kita tetap rekomend yang kayak cancel karena dia lebih gigit sama lebih kuat jadi sih. Jadi biasanya kalau yang ke sasis, ke bumper, mesti ada maintenance untuk pengencangan baut. Iya, kalau enggak kendor apalagi bunyi. Apalagi saat kita off-road kan kelontang-kelontang gitu sahabat Jeep. Nah, contohnya aja nih, misalkan ini pakai ban 35. Ini agak turun nanti. Nanti engselnya dia ikut turun, otomatis. Lama-lama bunyi. Rusak. Sayang kan. Ganti engsel atau ganti pintu? Ganti engsel. Ganti engsel, masih mending. Tapi enggak lah, wajib. Ya, ganti aja sekalian. Kan, nanti kan juga tampilannya kan juga lebih oke. Lebih keren pastinya. Ininya udah full tebal. Besi. Nah, space-nya, space si tire hanger itu sampai berapa inch ban? 37 oke lah. 37 masih oke. Okay. Oh, enggak mentok sama ini nih. Enggak. Dia kan masih bisa turun naik. Oh, tuh sahabat Jeep. Jadi tire hanger-nya adjustable. Adjustable. Wih, mantap. Jadi tire hanger udah adjustable,
Pakai Teraflex juga tadi. Teraflex. Ya? Oh, jadi oke. Okay. Di paten udah nih. Apalagi nih Kak Jo? Nah, knalpot dong. Knalpot. Waduh, ini knalpot favorit saya juga. Ini pakai Ingen dual pipe yang warna hitam. Ya, yang black, warna ya. Black ya. Ini dari Amerika juga, jadi pasangannya sama intake-nya. Mm-mm. Oh iya, intake-nya Ingen juga ya. Tadi. Untuk suara nggak terlalu noise. Nggak terlalu noise. Nggak terlalu noise. Masih ini aman berarti ya. Cuma kan emang dari JL sendiri kan suaranya tidak bisa terlalu kenceng ya. Karena kan dia 4 silinder. 4 silinder. Jadi 6 silinder. Cuma jadi ya suaranya sih dibanding merek lain sih cukup keluarin. Cukup ember nih. Kalau ada anak zaman sekarang ember. Ember ya. Ember. Oh, enggak lah, suaranya enak. Oke deh sama Jeep. Jadi itu dia. Nanti kalau bagian bawah-bawahnya kalian bisa lihat lah tadi cuplikan videonya. Yang setup belakang kayak gimana, pairnya gimana, bentuk shock Falcon piggyback kayak gimana. Oke, sahabat Jeep, jadi itu dia untuk modifikasi mobilnya ini ya, Kajo ya. Nah jadi, kalau ini aja lah, buat ini rangkuman secara keseluruhan, perkiraan biaya modifikasi yang udah dikeluarkan sama Om ini, itu berapa? Kayak, berapa harga outfit mobil ini? Ya, di range 300-an ya. 300-an? Wah, 300-an udah ganteng kayak gini, sahabat Jeep. Udah ganteng, udah siap buat nongkrong, siap buat dipake daily driver juga, ke perkebunan, segala macem, ini udah mantap. Apalagi looks-nya beneran dah, asli. 300 itu udah dapat segini, kayaknya udah lebih-lebih banget. Velgnya aja udah velg Sultan. Ya, udah puas lah. Udah puas lah, mantep ini paten. Bisa... Nanti kalau kalian mau modifikasi mobil Jeep JL kayak gini, itu bisa konsultasi ke ya bisa ke saya Johannes, atau Henry, Vincent atau Andreas gitu. Yang pasti konsultasiin dulu nih. Nah, sebelum omnya ini udah ngobrol-ngobrol dulu belum? Sebelum dia mau modif nih. Apa tiba-tiba datang, "Bro, gua mau modif." Oh, udah. Jadi emang sebelum mobilnya keluar kita udah ngomongin konsep sih. Begitu mobil keluar langsung Ditawain ke kita kan. Mantap. Gitu sahabat Jeep. Jadi nggak usah khawatir sih. Kalau mau ngobrol-ngobrol dulu gitu di awal konsultasi. Mungkin nggak lo mau beli Jeep JL atau Jeep JK gitu kan. Iya, JK, JL atau Gladiator. Gladiator. Tuh ngobrol dulu aja nggak apa-apa. WhatsApp kita nih di 0822-11-101-101. Atau kalau mau cek juga barang-barang kita ada di marketplace. Ada marketplace ya. Udah official store official kita. Official store, Tokopedia, Blibli, Bukalapak. Terakhir kita juga masih ada di Shopee. Atau mau datang langsung ke toko juga bisa ya, Kak Jo. Bisa, kita di Ruka Cumpaka Mas, Blokan nomor 32. Nomor 32. Oke deh. Nah, jadi intinya adalah kalau kalian mau modifikasi, dikonsultasiin dulu karena gratis. Konsultasi itu nggak bayar. Nggak perlu bayar kok. Telepon, WhatsApp, oke banget. 7/24. 24/7. Jadi telepon aja malam-malam gitu nggak masalah. Oh, mungkin Om punya waktunya malam gitu atau sore-sore nggak apa-apa. Ditelepon aja, nanti pasti dibales. Atau DM Instagram juga tuh bisa. Jadi ngobrol-ngobrol dulu lah intinya. Terus biar nanti pada saat modif udah tahu nih mau ngapain gitu. Jangan mungkin barangnya mahal. Ntar main tempel-tempel tapi nggak sesuai konsep sama fungsinya jadi over. Itu juga kurang. Ya, jadi kalau saya sih modifikasi ya mesti sedikit sabar ya. Apalagi kan barang-barang JL kebelakangan lagi susah nih di Amerika. Jadi kalaupun memang ada yang seperti ini yang kita tunggu daripada paksain kita beli yang China kan. Iya, iya. Harganya beda tipis. Nanti nyesel. Jangan. Sayang sebab kalau Jeep JL usahain barang-barangnya original semua. Karena ya harganya sendiri kan udah lumayan, masa pakainya yang KW gitu. Iya. Oke deh, dan yaudah sahabat Jeep, terima kasih udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Nanti setelah ini, jangan udahan dulu, kita akan tampilin cuplikan mobil ini secara keseluruhan keliling ya, Kak Jo. Oke deh, dan yaudah, saya Alvin pamit undur diri, dan saya Jo Johannes, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.